Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Temi Chandra Wijaya. Jika Anda pergi ke Pulau Bangka melalui jalur laut, kemudian dari Sumatera, Pelabuhan Tanjung Api, kemudian ke Pelabuhan Tanjung Kalian, ternyata di Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok itu terdapat beberapa situs-situs atau bangunan-bangunan tua yang patut dikunjungi. Salah satunya adalah mercusuar ini. Itu posisinya tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Kalian, sekitar 100 meter saja. Jadi jika kalian mampir atau melewati Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok, Pulau Bangka, tidak ada salahnya Anda mampir untuk menikmati pemandangan dari mercusuar ini yang konon kabarnya dibangun pada zaman penjajahan Belanda. Mari kita ke sana, pemirsa. Pemirsa, ini adalah penampakan dari mercusuar Tanjung Kalian. Seperti yang kalian lihat, paling atas itu berwarna merah. Kemudian ada rumah lampunya, kemudian di bawahnya. Oke. Pemirsa, di sekitar mercusuar ini pemandangannya sangat menarik. Seperti yang kalian lihat, pemandangannya adalah pantai, pemirsa. Dan, nah itu pemirsa, itu adalah contoh salah satu situs bersejarah. Itu adalah sisa-sisa dari kapal, konon katanya itu adalah sisa-sisa dari kapal Perang Dunia Kedua milik Jepang yang didamparkan di pelabuhan ini setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Jadi kapalnya, informasinya dikeramkan di sini. Anda perlu lihat, jadi kapalnya sudah berkarat, tinggal sisa-sisa dari lambung kapalnya saja. Kemudian di sekitarnya juga terdapat tempat pelabuhan Tanjung Kalian untuk kapal cepat. Di sana ada bus, kemudian di jauhnya itu ada pemecah ombak. Oke pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita untuk ke mercusuar Tanjung Kalian. Pemirsa, di depan mercusuar Tanjung Kalian ini Anda akan melihat tugu yang berisi penghormatan terhadap prajurit Angkatan Darat Australia yang berperang dengan Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Ini adalah tugu peringatannya. Terdapat nama-nama dari prajurit Angkatan Darat Australia yang meninggal atau menjadi korban dalam bentrokan dengan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Seperti ini bentuknya, pemirsa. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan memasuki pelabuhan mercusuar Tanjung Kalian. Oke. Pemirsa, ini sudah berada di depan mercusuar Tanjung Kalian. Jadi, mercusuar ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Adapun kodenya adalah Menara Suar Tanjung Kalian DSI 1550. Oke pemirsa, sekarang kita masuk ke bangunan mercusuar tersebut. Oke. Nah pemirsa, ini adalah salah satu penampakan dari bagian dalam dari bangunan mercusuar ini. Di sini terdapat ada taman, musola, perkantoran, dan tempat parkir. Seperti yang Anda lihat, dan lumayan rapi pemirsa, dirawat dengan baik. Kemudian kita akan memasuki menara mercusuar tersebut. Oke. Nah pemirsa, ini adalah pintu masuk dari mercusuar tersebut. Oke. Sekarang kita coba masuk pemirsa ya. Oke. Nah, ini adalah pintu masuknya pemirsa. Oke. Sekarang kita coba naiki pemirsa. Wah. Ternyata lumayan tinggi juga pemirsa. Nah, ini di sebagian sisinya juga terdapat seperti ada semacam menara pengintai. Jadi, beberapa keringan tertentu terdapat ada lubang untuk pengintai. Anda bisa lihat ketebalan dindingnya lumayan pemirsa. Estimasi saya ketebalnya itu sekitar 80 sampai 1 meter di bagian bawah. Kemudian ada jeruji besi untuk melindungi dari penyusup. Jadi dari sini dia bisa melihat kapal-kapal yang akan datang. Oke. Kita naik lagi pemirsa. Nah,
Nah, ini juga dapat pos pengamatan. Kan agak pos yang berbeda, tapi tidak ada jerujinya pemirsa karena sudah cukup tinggi. Jadi kita naik lagi. Oke, pemirsa ini juga sama. Wah, ternyata cukup tinggi juga pemirsa ternyata. Saya dibuat cukup capek. Oke. Aduh. Nah. Nah, pemirsa, kita sudah berada di bagian atas dari mercusuar Tanjung Kalian. Tapi bukan yang paling atas. Seperti yang lihat ini adalah dindingnya sudah berwarna merah. Anda melihat di tempat ini sudah cukup kecil. Diameternya paling cuma 3 meter. Kemudian terdapat 4 buah jendela di kita sisi. Kita lihat. Dan bagian luarnya dicat merah. Seperti yang dilihat, kalau kita lihat dari bawah, bagian mewahnya sudah berada di pada bagian atas. Nah, ini adalah tangga untuk sampai ke menara suar, tempat lampu pada. Oke, sekarang kita naik ke atas pemirsa. Sekarang kita akan menaiki tangga ini pemirsa. Oke, kita lihat apa kondisinya. Oh, ternyata ada tangga lagi pemirsa. Oke. Masih dapat tangga lagi. Masih ada beberapa level lagi pemirsa. Nah, ini adalah level kedua dari bagian atas. Jendelanya tetap ada 4, tapi sekarang diameternya lebih kecil. Estimasi saya diameternya sekarang tinggal 2,5 meter saja. Oke, kita lanjutkan naik ke level berikutnya. Ini ada tangga ke atas lagi, tempat lampu suara berada. Oke. Wah, ini pemirsa, ada penampakan bagian atas tempat lampu suara berada. Oke. Nah, ini kita sudah pada bagian atas pemirsa. Saya tidak bisa ke atas lagi karena ditutup. Nah, Anda bisa melihat lampu-lampu seperti itu pemirsa. Oke. Bagian atasnya dari sebuah mercusuar. Saya tidak bisa naik lagi karena ini sudah dikunci. Tapi bisa lihat bahwa mercusuar itu seperti apa. Oke. Nah, ini pemirsa ada sebuah pintu. Jadi kita bisa melihat pemandangan dari luar seperti ini pemirsa. Wah. Pemirsa, seperti inilah pemandangan yang bisa Anda lihat dari mercusuar Tanjung Kalian pemirsa. Saya coba putar pemirsa ya. Oke. Anda bisa lihat pemandangannya sangat indah pemirsa. Indah sekali melihat pemandangan dari sini ya Allah. Bersyukurlah bahwa negeri kita dikaruniai pemandangan yang indah dengan laut, langit, dan pantai. Anda bisa lihat di bawah ini. Oke. Saya keliling. Oke. Untuk pemirsa, ada pelabuhan Tanjung Kalian.
Anda bisa lihat dengan jelas dari sini. Kemudian itu adalah bangunannya. Itu adalah jalan dari Pelabuhan Tanjung Kelian ke Kota Mentok, kemudian bisa lanjut ke Kota Pangkal Pinang dan kota-kota besar lainnya Pulau Bangka. Oke. Nah, pemirsa, sekian saja dari saya mengenai pemandangan dari Pulau Tanjung Kelian ini. Jadi, jika Anda ada kesempatan, Anda bisa mencoba untuk menaiki dan menikmati pemandangan yang indah ini, pemirsa. Jadi, jika Anda dalam perjalanan dari Sumatera ke Pulau Bangka melewati Pelabuhan Tanjung Kelian, tidak ada salahnya Anda mampir ke Mercusuar Tanjung Kelian, naik ke atas dan melihat pemandangan yang indah ini. Sekian dari saya, pemirsa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.